Halo, selamat malam. Assalamualaikum sahabat cahaya kehidupan semuanya. Salam sejahtera untuk Anda semua. Terima kasih buat Anda yang sudah selalu mendengarkan catatan harian dari Cahaya Kehidupan, sebuah channel yang memberikan Anda inspirasi, pencerahan, dan tentunya membuat ilmu Anda jauh lebih bertambah. Ketika ilmunya bertambah, harusnya Anda lebih baik hidupnya. Karena ilmu itu adalah kekuatan. Knowledge is power, gitu ya. Ketika Anda punya ilmu, Anda bisa hidupnya lebih baik, hidupnya lebih kaya dari sebelumnya. Itulah gunanya pembelajaran, gunanya pendidikan. Ketika orang itu tidak punya ilmu pendidikan yang bagus, biasanya apa? Mudah dikerjain orang, mudah ditipu orang, mudah dikadalin orang. Makanya jadilah buaya supaya tidak dikadalin orang, gitu ya. Banyak orang saat ini ketika dia tidak mengenal ilmunya, tidak mengenal caranya, mudah sekali ditipu. Makanya banyak penipuan lewat online, penipuan yang mengatasnamakan untuk transfer dan sebagainya. Orang dengan mudah saja tertipu dan juga tertipu dalam urusan bisnis. Banyak orang tertipu bisnisnya, entah hilang uangnya atau apapun juga. Kenapa? Karena tidak tahu ilmunya, kurang ilmu. Makanya saya sering bilang, ketika Anda ditipu orang, yang salah sebetulnya bukan penipunya, tapi karena Anda kurang ilmu, kurang paham, kurang pendidikannya, itu sebetulnya. Jadi ketika Anda, oh dia jahat nipu saya, tahukah Anda bahwa orang itu hadir ke hidup Anda karena tarikan ikan Anda sendiri, karena Anda yang menariknya lewat program di kepala Anda. Sadari ini dan resapi. Hari ini hari Senin, tanggal 1 November 2021. Hari Senin itu hari saya untuk libur, untuk saya santai. Tadi saya berenang gitu ya. Kemudian siangnya saya sama istri jalan-jalan ke mall, kemudian makan siang berdua, pacaran gitu. Kemudian sore-sorenya ngopi sambil ngobrol, setelah itu nemenin istri belanja. Kebahagiaan seorang suami adalah ketika bisa melihat keluarganya selalu bahagia. Bahagia artinya apa? Bisa melihat istrinya belanja, bisa melihat anak-anaknya tersenyum, bermain-main, bisa melihat semuanya penuh dengan keceriaan. Itu buat saya adalah kebahagiaan seorang suami dan selalu dekat. Jadi saya sih lebih senang gitu ya, dekat dengan semuanya, dekat dengan istri, dekat dengan anak, dan uangnya juga selalu semakin banyak. Kalaupun ada orang gitu ya yang dia punya mindset yang berbeda, yaitu haknya mereka. Jadi ketika mereka harus jauh dari istrinya, ada yang bilang, Musirman, saya harus kerja jauh dari keluarga saya. Ya kalau Anda memang punya mindset seperti itu, ya Anda nikmati. Tapi kalau Anda mau merubah mindset itu, Anda mau merubah pola pikir Anda, pasti Anda berubah. Anda tentu pengen senang gitu ya, pengen dekat dengan istri, dengan anak gitu kan, gak perlu jauh-jauh lagi. Nah, kuncinya adalah bagaimana mengelola pikiran Anda, bagaimana memprogram pikiran Anda. Ngomongin memprogram pikiran, biasanya itu berhubungan dengan ilmu untuk bagaimana mengelola dengan benar. Tapi di luar sana, ketika bahas memprogram pikiran, ujung-ujungnya larinya ke afirmasi. Ini yang buat saya lucu. Nah, tadi ketika saya sambil ngopi-ngopi sore gitu ya, ada sebuah telepon yang nelfon saya seperti ini. Mas Irman, saya Bapak A dari Magelang gitu ya. Mas Irman, saya sudah baca websitenya, Mas Irman sudah nonton YouTube-nya. Saya mau tanya, kira-kira kalau awal bulan seperti ini, afirmasi apa yang cocok buat kita ucapkan? Terus saya tanya lagi, Bapak sudah nonton YouTube saya? Saya tidak bahas afirmasi kan? Bahkan saya bilang percuma melakukan afirmasi. Nah, banyak orang, maaf, yang kadang menyebut dirinya sebagai trainer, sebagai apapun, hanya sibuk menekankan afirmasi, afirmasi, dan afirmasi.
Kita lihat saja hidupnya. Kalau dia hanya sibuk ngurusin trenernya, dia tidak bekerja, dia tidak ada usaha lain, ya berarti itu bukan orang yang paham pikiran. Orang yang memahami kerja pikiran itu dia bisa ada di banyak aktivitas, dia bisa ada di banyak profesi, dia bisa multitasking dengan bagus. Itu salah satu bukti orang itu memahami kerja pikiran. Dan ketika Anda bertanya ke saya, afirmasi apa yang cocok untuk awal bulan seperti ini, tanggal 1 November, saya jawab tidak ada. Karena kalau Anda bertanya ke saya, pagi hari afirmasi apa, siang afirmasi apa, malam apa, saya tidak pernah membaca afirmasi apapun. Saya menjalankan kehidupan sesuai dengan program yang saya buat di kepala saya, dan itulah yang saya konsisten lakukan. Dan itu yang membuat saya akhirnya apa, bisa beraktivitas, satu sebagai dosen juga, terus saya juga nulis juga, saya juga di kelas AMC, saya juga masih dekat sama anak, sama istri, ada bisnis juga, dan semuanya berjalan dengan baik. Karena apa? Pengaturan di program kepala yang benar. Nah, itulah kenapa saya membuat sebuah rumusan yang saya kasih nama AMC itu, supaya memberikan wacana baru, memberikan pencerahan baru kepada Anda bahwa sesungguhnya bukan afirmasinya yang penting, tapi bagaimana Anda mengenali, mengontrol, dan memaksimalkan pikiran Anda. Ketika di grup Telegram AMC, saya lihat teman-teman AMC sudah mulai bagus, sudah mulai sadar bahwa betul, tidak butuh afirmasi. Saya baca beberapa postingan teman-teman di grup Telegram gitu ya. Saya hari ini mengerjakan telepatinya, saya hari ini membuat doanya, saya hari ini melakukan buat keinginan terjadi, saya hari ini geser hujan, saya hari ini buat jalan lancar, saya hari ini dapat uang dari suami tanpa minta. Dan tidak ada yang sibuk dengan afirmasi. Jadi kalau Anda yang masih sibuk mencari-cari afirmasi, apalagi tanya ke saya jawab tidak ada kalimat yang harus diulang-ulang, tidak ada afirmasi yang harus dibaca ketika awal bulan. Yang penting adalah bagaimana Anda melakukan, memprogram pikiran Anda, bagaimana Anda mengenali program yang salah di kepala Anda dan merubahnya. Itu saja sebetulnya. Bukan diulang-ulang, bukan dimasukkan afirmasi berulang-ulang, misalnya saya kaya, saya kaya, saya kaya. Itu juga apa ya? Itu kalau program di kepala Anda masih berantakan, masih kacau, ya berarti hidup Anda salah. Dan artinya pemahaman Anda salah. Banyak orang nih kelihatannya gitu ya, sok tahu. Saya tahu ini, saya tahu ini, saya tahu bahasa dari, saya tahu ini, saya tahu ini. Dia tahu. Cek saja hidupnya. Kalau hidupnya masih penuh dengan kekacauan, hidupnya masih tidak nyaman, belum punya rumah, belum punya mobil, belum punya pekerjaan yang bagus, berarti pemahaman Anda salah. Jangan sok tahu, jangan merasa Anda tahu. Jangan apalagi merasa Anda sudah benar. Lihat hasilnya. Pemahaman yang benar, hidupnya benar. Pemahaman yang salah, hidupnya salah. Jangan takut untuk merasa salah. Jangan takut untuk merasa bodoh. Tidak apa-apa. Itulah kunci untuk berani merubah kehidupan. Oke? Jadi selamat memasuki awal bulan, bulan November, bulan yang menjelang pergantian akhir tahun. Tentunya harus dibarengi dengan pergantian ilmu yang benar. Kalau ilmu Anda salah, hidup Anda juga salah. Apalagi kalau Anda belajarnya sepotong-sepotong, membaca A, membaca B, digabung-gabungkan sendiri, sok tahu, dan akhirnya hidup Anda tambah kacau. Dan inilah sumber orang menjadi gila ketika ngelmu. Hati-hati, kuncinya belajarlah dengan benar, Anda kenali, dan Anda maksimalkan. Apa? Pikiran Anda sendiri. Selamat malam, selamat istirahat, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya, Firman Pratama. Assalamualaikum.